khas Melayu masyarakat Rengat, bolu berendam dan keripik bawang menjadi salah satu kuliner yang banyak diburu para pengunjung di stand bazar Kecamatan Rengat pada MTG ke-41 Riau yang digelar di kawasan wisata Danau Raja, Kota Rengat. Pernah meraih rekor MURI pada tahun 2017 silam, bolu berendam yang merupakan kuliner khas masyarakat Melayu di Kota Rengat kini menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung yang mampir ke stand bazar Kecamatan Rengat pada MTG ke-41 Riau di kawasan wisata Danau Raja Kota Rengat. Dengan rasa manis dan berbentuk unik, bolu berendam banyak dibeli oleh para pengunjung. Camat Rengat, Poppy Bainurita menyebutkan, selama pelaksanaan MTG ke-41 Riau yang digelar di kawasan wisata Danau Raja Rengat ini, penjualan bolu berendam sudah mencapai 11 juta lebih. Dengan adanya MTG ke-41 tingkat provinsi Riau di Danau Raja, kebetulan di Kota Rengat sebagai tuan rumah, kami merasa sangat bangga dengan terpilihnya IMBU sebagai tuan rumah, dan tidak kami sia-siakan kesempatan ini untuk kami menampilkan UMKM yang ada di Indragiri Hulu, khususnya yang ada di Kecamatan Rengat, di mana pada kesempatan ini semua ciri khas yang ada di Kecamatan Rengat kami tampilkan. Kami himbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi berjualan untuk meningkatkan perekonomian di sini. Poppy menambahkan, selain bolu berendam, keripik bawang dengan berbagai rasa juga banyak diburu para pengunjung. Bahkan sebagian dari pengunjung juga telah melakukan pemesanan karena stok yang berada di stand bazar habis terjual. Doni Eka Putra dan Randy Saputra melaporkan.